Anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Tribrata Putra Sambo lolos masuk Akpol 2023. Anak lelaki yang akrab disapa Brata ini dinyatakan lolos berdasarkan pengumuman sidang akhir rekrutmen calon taruna, Catar, Akpol 2023 yang diumumkan pada Senin, 24 Juli 2023. Pengumuman Tribrata Putra lolos masuk Akpol 2023 itu disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube penyediaan personal. Kabar kelulusan Brata ini mencuat setelah akun fanbase sang ayah, Verdi Sambo, yakni Verdi Sambo underscore official, mengunggah postingan kepada Brata. Brata mendapatkan ucapan selamat karena berhasil lolos Akpol 2023. Lewat unggahan Instagram story-nya, akun fanbase Verdi Sambo memberikan selamat kepada Brata. Selain sang ayah, Brata juga mendapat ucapan selamat dari sang kakak, Trisha Eungelica. Unggahan yang dimuat Trisha Eungelica di Instagram story-nya Trisha Yas mengisyaratkan tengah merayakan lolosnya Brata masuk Akpol 2023. Trisha Eungelica tampak mengunggah sebuah buket bunga berwarna pink dan diduga diberikan kepada sang adik. Diketahui, pada Mei 2023 lalu, Tribrata Putra dinyatakan lulus dari Sekolah Taruna Nusantara.